استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه ومن أتباعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Ayuh hati, Tuan Imam, masyarakat puasa, surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, muslimin, musliman, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Malam ini kita berada pada malam yang ke-23 daripada bulan Rejab 1436 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan di sepanjang bulan Rejab ini mendapat rahmat mangfirah daripada Allah Subhanahu wa Taala dan diterima sebagai amal-amal yang menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Malam ini kita sambung kembali perkongsian kita dalam kitab Mawaridun Najah ya Hayatid Du'a, iaitu Matera Penyelamat bagi para pendakwah, yang mana yang lepas kita telah sama-sama bicarakan tajuk faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hasad dengki, yang mana tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi membincangkan tentang lima halangan-halangan besar yang ditempuhi oleh para da'i ataupun kepada orang-orang yang meneruskan kerja-kerja Islam ini. Maka dia akan menghadapi dengan beberapa dugaan-dugaan yang besar. Dugaan yang pertama yang masih lagi kita bincangkan ialah dugaan orang mukmin yang dengki kepada kita. Orang mukmin yang dengki kepada kita yang sama-sama mengucap dua kalimah syahadah, yang sama-sama kadang-kadang solat bersama-sama dengan kita, tetapi di dalam hatinya ada penyakit.
Penyakit itulah yang dikatakan penyakit hasad dengki. Ya. Maka antara faktor-faktor yang menyebabkan hasad dengki yang telah kita bincangkan yang lepas secara ringkas yang saya ulang semula ialah timbulnya perasaan permusuhan dan kebencian. Ini semua halaman ni nanti. Ya. Timbulnya perasaan permusuhan dan kebencian. Maka datanglah penyakit hasad dengki. Yang kedua, merasa diri dia mulia. Yang ketiga, takabur, rasa diri lebih hebat daripada orang lain. Yang keempat, ujub. Ujub ini perasaan puji diri sendiri. Lebih kurang adik-adik dengan takabur, merasa diri mulia, itu semua adik-adik dia. Yang kelima, takut terlepas sesuatu tuduhan dan habuan. Yang keenam, gairah menjadi ketua dan mencari populariti. Dan yang terakhir yang berhujung kusuhan. Ini sebagai satu kesimpulan kepada keenam-enam penyakit itu, iaitu yang berhujung itu kusuhan. Tentang rahmati Allah SWT, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlaku hasad dengki, kita saja yang tahu, orang lain tak tahu, sebab itu duduk dalam hati kita. Hati ini hanya dengan ilmu dan amal soleh saja yang dapat membagi hati-hati yang keras, hati-hati kita yang rosak, hati-hati yang penuh dengan sifat al-mumah ini hanya dapat diperbaiki dengan perkara-perkara yang baik. Maka antara tujuh-tujuh faktor yang menyebabkan hasad dengki itu, maka para ulama menerusi tulisan Syekh Fathul Yaqin dalam kitab ini menyatakan kepada kita bagaimana untuk kita menghadapi orang yang hasad dengki. Kata pengarang kitab, antara langkah-langkah yang dianjurkan oleh Islam selaras dengan faedah akhlaknya dan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi ialah berhati-hati terhadap golongan pendengki. Ini yang pertama. Bagaimana kita nak menghadapi orang-orang yang hasad dengki ini? Yang pertama ialah berhati-hati terhadap golongan pendengki. Kita kenal kadang-kadang, sebab itu orang Islam dia tak boleh masuk lubang ular ni, kena patuk dalam dua kali patuk dalam satu lubang. Dia kena berhati-hati. Dia tidak boleh lupa keadaan kehidupan dia, di sekitar dia tu ada musuh-musuh. Sebab itu kita selalu baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang merosakkan kehidupan-kehidupan kita, yang mengganggu kehidupan-kehidupan kita ini bukan sekadar manusia, tetapi jin, syaitan. Dan sentiasa mengganggu kehidupan kita. Maka kita yang pertama yang ditunjukkan oleh para Nabi iaitu berhati-hati terhadap golongan pendengki. Yang kedua, menjauhkan diri daripada golongan pengumpat. Orang-orang yang boleh mencetuskan rasa hasad dengki ini, kita kena jauhkan diri daripada golongan-golongan mereka. Pendengki, pengumpat, jauhkan diri. Jauhkan diri ini bukan bermaksud kita memutuskan suatu rahim. Jauhkan diri daripada bergaul. Bergaul, bergurau senda, bertepuk tampar, kan? Minum, makan, bergaul. Jauhkan diri. Kalau kita ada sahabat-sahabat yang hari ini rapat dengan kita, tapi kita sedar hati dia berpenyakit, dia tak boleh tengok kita senang, walaupun dia kawan dengan kita. Walaupun contohnya kita kat Kota Resan, kita ajak malam ngetih dengan dia. Contoh. Dia ajak malam ngetih dengan dia. Tapi kita sedari riak pada diri dia itu, dia tak apa senang kalau kita dapat nikmat. Baik-baik juga kan. Hari ni aku belajar kau, besok kau belajar aku. Ada hari ni aku belajar kau, esok aku belajar kau lagi. Ada juga. Tapi nak katakan bahawa kita sedar riak-riak orang ni. Bahawa dia tak apa senang kalau kita cerita tentang nikmat-nikmat kan, yang kita dapat dan sebagainya. Ada riak pada diri dia tu macam tak apa senang. Maka apatah lagi apabila riak-riak itu diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan sehingga menyebabkan hasad dengki. Bila hasad dengki ni yang kita bincangkan yang lepas, buat macam-macam, tak boleh cara kasar, dia buat cara halus. Itu keadaan.
Tak boleh cara ke depan, dia buat cara belakang. Maka Nabi SAW dah tunjukkan akhlak yang baik kepada kita agar kita berhati-hati kepada mereka, menjauhkan diri daripada bergaul rapat dengan mereka dan mengelakkan pergaulan dengan ahli-ahli, mengelakkan pergaulan dengan mereka atau mendengar kata-kata mereka. Bila ini berlaku, kalau kita dapat sarampung, setaman dan sebagainya, tuan, dia sedar. Orang-orang ni dia sedar. Kenapalah kawan aku ni macam jauhkan diri daripada aku? Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman dalam hati dia ada iman, dia mesti sedar. Kenapalah kawan aku ni jauhkan diri daripada aku, macam tak mesra je. Apa yang tak kena? Dia mesti fikir macam tu kan? Apa yang tak kena? Paling baik mungkin dia akan tanya. Dia jumpa kita, kenapa sejak akhir-akhir ni macam tak mesra je? Kan? Kalau dia sedar. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang hati dia berpenyakit, dia mula rasa timbulkan riak yang tak baik pada kawan yang baik ini. Maka kawan yang baik ni akan sedar, kenapalah kawan baik aku ni lain macam dia tiga hari ni tentu kan? Seminggu dua dia rasa. Satu sudut, kita yang okey ni rasa. Yang kedua, yang disebut dalam kitab ni ialah mengelakkan pergaulan. Semoga dengan ini mereka dapat mengisapi keburukan perangai mereka. Tapi janganlah tuan-tuan orang yang dia berpenyakit ni. Kalau dia berpenyakit, janganlah bagi mereka tu rasa kenapa lah orang tu tak. Selalu seminggu dua tiga kali sembang-sembang, jumpa dan sebagainya. Ini dah macam tak jumpa dia seminggu sekali pun susah nak jumpa. Bagi orang yang hati penyakit, susah dia nak merasakan ini. Yang selalu rasa macam ni otak hati orang-orang yang baik. Kenapa agaknya orang tu tak rapat lagi dengan kita, susah nak jumpa, kalau telefon susah nak angkat, sebagai contoh kan. Jadi kita mungkin kita akan mengkaji apa sebab. Jadi dalam kitab ini, kalau kita buat macam itu, berhati-hati dengan mereka. Jangan banyak bercakap, jangan dengar kata-kata mereka tu. Dia bercakap tu, kalau sama-sama kita dia bercakap tu kan, kita mungkin buat cerita lain, potong cerita lain. Mungkin kita minta diri, ada urusan lain. Kita tak nak dengar cakap-cakap dia tu. Cakap-cakap yang boleh mendatangkan dosa, cakap-cakap yang boleh menjadikan hati kita ini gelap. Maka itu usaha yang kita boleh buat. Maka kata pengarang kitab, semoga dengan ini mereka dapat mengisapi keburukan perangai mereka. Islam mewajibkan sesiapa yang mendengar apa-apa sebutan yang berdosa supaya menyelar orang-orang yang membebirkannya. Islam mewajibkan seseorang Muslim mempertahankan nama baik saudaranya. Islam menggalakkan supaya orang-orang yang menghakis maruah dan nama baik orang lain diberi pengajaran sesuai dengan syarak dan ahlak-ahlak Islam. Ini keadaannya. Tentang mati Allah SWT. Apa maksud Fatih Akad ini menyatakan yang saya nak ceritakan dengan tuan-tuan? Fatih Akad ini dia berjuang dalam kancah masyarakat yang berbolak hidup benar, yang mempunyai berbagai-bagai latar belakang dan pemikiran, fikrah yang berbagai-bagai. Tetapi dia istiqomah memperjuangkan Islam, mengajak seluruh orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah walaupun berlainan fikrah, walaupun berlainan amalan, tetapi dengan sebab engkau mengucap dua kalimah syahadah, aku pun mengucap dua kalimah syahadah, marilah kita bersama-sama menjunjung Islam. Nah, ini perjuangan Fatih Akad yang saya dah ceritakan yang lepas. Maka dia karang kitab ini di dalam keadaan suasana masyarakat, realiti masyarakat yang beliau sendiri mengalami ni pengalaman bagaimana menghadapi pendengki-pendengki. Dia sama ucap dua kalimah syahadah, hanya tak sefikrah. Bila Fatih Akad cuba membawa Islam, untuk mendaulatkan Islam, untuk mengembalikan balik daulah Islam yang menjadi teras kepada dakwah. Matlamat dakwahnya apa tuan-tuan? Matlamat dakwah ialah nak mengembalikan daulah Islamiah di atas muka bumi Allah. Tak ada kita nak dakwah tu saja-saja dakwah. Ataupun kita berdakwah sebab kita diberi gaji untuk dakwah orang, bukan. Bukan sekadar kita nak ajak orang bukan Islam masuk Islam, lepas tu selesai dakwah kita, tidak.
Bukan kita nak ajak orang yang tak dinak dengan masjid surau, kita ajak dia datang, bila dia datang, selesai dah kita dakwah ke tidak. Tapi matlamat dakwah kita adalah daulah Islamiah. Nak kembalikan balik di bumi Allah ini tertegaknya daulah Islamiah. Maka itu yang dibawa oleh Fatih Akan dalam kancah masyarakat, sehingga mereka, beliau dan sama-sama dengan sahabat-sahabat yang menjuangkan Islam ini berdepan dengan orang mukmin yang dengki pada dia. Orang mukmin yang dengki pada dia. Yang rambut sama hitam, yang warna kulit sama, kan? Makan perkara yang sama juga. Kalau kita makan nasi, dia pun makan nasi. Ha, keadaannya, maka golongan-golongan inilah yang dihadapi oleh Fatiakan. Sebab itu dia kata berhati-hati, jauhkan diri, mengelakkan pergaulan, jangan dengar kata-kata mereka. Sebab itu sifat orang Islam, apa yang disarankan sini ialah Islam mewajibkan Muslim mempertahankan nama baik saudara dia. Kalau kita benda yang kecil ini kita boleh buat, tuan-tuan dan majlis Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh membina kehidupan masyarakat dengan baik. Sebab itu matlamat dakwah kita, kita nak membina individu Muslim. Bina individu-individu, tuan-tuan, semua individu-individu. Bila kita mampu membina diri kita dengan nilai Islam, maka kita akan lahir dengan keluarga kita, keluarga Islam. Daripada lahir keluarga kita, keluarga Islam, anak-anak kita memahami Islam, isteri kita memahami Islam, maka dia akan lahir masyarakat Islam. Apabila lahir masyarakat Islam, bertambah, maka semua orang faham cara hidup Islam, maka itulah matlamatnya kita nak kembalikan semula daulah Islam. Ini orang tak faham. Orang Islam ni bermusuh dengan Allah. Yang mengucap rukun masyadah, yang semayang, bermusuh dengan Allah, bukan Allah. Tadi pun ada, kan? Duk sembang, saya khusus hari ni. Sembang, kita hamba Allah tu, dia berbual-bual, ada jumpa orang. Dia kata dia berbalik daripada permakan paru. Dia betul ke? Orang tambah buat. FRU semua berbalik. FRU berbalik, saya kata, FRU tak pergi rompin ke? Kata dia rompin tenang. Ni yang nak apa tenang ni kat permakan paru. Dia berbalik 2-3 hari ni. Kata dia, terus kena pergi kursus pula. Apa isu kat sana, saya kata. Dan yelah, orang-orang tempatan kat sana kata dia tak setuju hudud ni dilaksanakan. Dia kata gitu. Saya kata, atas sebab apa tak setuju? Dia kata, macam mana nak setuju, kata dia, kan? Dia orang minta, kalau nak orang berzina, orang kena minum arak, kena rotan, macam mana cara rotan tu, kata dia, kan? Tak boleh nak tampilkan orang rotan. Dia kata, itu yang tak sesuai lagi buat hukum tu. Itu saya cakap dengan dia. Kalau tak laksanakan, macam mana nak dapat bukti, kan? Dia kata dengan dia, kan? Yelah, kata dia, dalam diri pun tak boleh nak tunjuk macam mana siapa orang yang sanggup nak rotan, kata dia, dan sebagainya. Kata saya, memanglah macam itu. Perbankan Islam, perbankan Islam, tuan-tuan, kan? Dulu masa 1990 baru nak buat, kan ramai yang menentang. Tak bolehlah buat. Bila dah buat, baru tahu ada kelemahan, ada kekurangan. Kita tambah baik. Sehingga hari ini, tuan-tuan pernah tengok tak bola sepak EPL England? Apa yang sebut kalau dia tayang kat TV tu? Backlay ke apa? Ke saya salah sebut? Backlay. Bolehlah asal dia bunyi, kan? Saya tak tahu kenapa dia sebut. Itu apa nama tu? Itu nama institusi kewangan di United Kingdom sana. Perbank, bank yang di bawah naungan Yahudi. Tapi cuba tuan-tuan pergi kat sana, buka akaun kat sana, ada tak perbankan Islam kat sana? Saya tak pernah pergi. Ini pensyarah saya yang cerita. Dia belajar kerja sama PhD kat sana. Dia balik, dia sembang-sembang. Kata dia, saya terkejut, kata dia. Saya terkejut apabila saya diarahkan untuk buka untuk saluran dia punya beasiswa dan sebagainya. Tajaan dia, tajaan. Bila buka,
pegawai di sana beri peluang pada saya untuk buka sistem perbankan Islam di bawah Bank Negeri itu. Yang urusan dia punya penaunya Yahudi. Bila saya tanya dia, apa produk dia? Dia kata produk yang kami buat di sini adalah kami ambil dia punya pattern dia 100% di Malaysia. Setelah bila tuan-tuan? Setelah hampir 20 tahun perbankan Islam dibuat. Jadi saya cakap dengan Abang tu tadi, kata saya, orang bujang, dia tak dapat nak aplikasikan bagaimana orang kahwin. Setelah dia berkahwin saja, baru dia tahu bagaimana nikmatnya perkahwinan. Saya kata dengan dia, mudah kahwin itu belum? Bagaimana kita boleh kata pula, Islam tak boleh nak tampilkan cara sebat, sedangkan sebatan itu pun tak dilaksanakan lagi cara Islam? Buat tu baru nampak, oh cara sebat dia begini. Hanya kerana itu dia tak nak laksanakan hudud. Tolak hudud yang cuba dibawa untuk dibentangkan pada bulan 6 ini di parlimen. Itu saya jatuh tuan-tuan dengan Allah SWT. Jadi saya bujang dari tadi, diam je lah. Oh tuju ke tak tuju ni? Saya kata macam tu. Pula disokong pula alat parlimen yang lain tadi. Kawan-kawan yang sebegitu itu sokong. Itu keadaannya. Betapa cetiknya kita ni, orang Islam yang semayang, yang mengucapkan masyarakat, dia pun musuh dengan Allah. Bukan keadaannya. Allah. Jadi, kita orang Islam dalam mengalami situasi begini, tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada saudara kita yang diburukkan nama dia, ada saudara kita yang diaibkan, Islam mewajibkan seorang Muslim mempertahankan nama baik saudaranya. Islam menggalakkan supaya orang-orang yang menghakis maruah dan nama baik orang lain diberi pengajaran yang sesuai dengan syarak dan akhlak Islam. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara akhahu muslim fid dunya satarahu Allahu yawmal qiyamah." Yang hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Enggak keadaannya. Tentuan yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, malah bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala menutup aibnya pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melepaskan seksa daripada api neraka. Hanya semata-mata kita menutup aib saudara kita. Sebab itu jangan dengar kata-kata mereka tu. Kata-kata yang boleh menyebabkan aib saudara kita tercemar. Sama ada kita kenal, kita tak kenal, ada bukti, tak ada bukti, tapi kita jaga aib saudara kita. Ini yang kita kena jaga sekarang sebab kita nak berleluasa kan. Kita nak sekarang hari ini bukan sekarang di kedai kopi. Tidaklah, di ujung-ujung jari kita. Ini kita kena jaga. Sebab itu dalam sejarah ini, tuan-tuan mati Allah SWT, kita melihat dan kita pernah mendengar beberapa peristiwa-peristiwa zaman Nabi SAW. Antaranya ketika satu hari Nabi sedang menyampaikan tazkirah maghrib sementara menanti waktu isyak, ada di kalangan para sahabat kentut kan? Kentut ni tak ada masalah, baunya tu baunya apabila bau tidak disenangi oleh para sahabat, para sahabat cuba dah toleh kiri kanan kan? Orang kentut sila keluar daripada masjid ni. Siapa nak keluar? Siapa nak keluar? Kalau kita istiharkan kan? Ni siapa tuan-tuan ni yang kentut sila keluar daripada masjid ni? Kan? Masa saja keluar, kita tak tahu apa-apa sebab. Ini para sahabat itu, sebab apa dalam hadis ini tuan-tuan, kita sahabat apabila ada orang kentut, sahabat rasa tak senang sebab bau ni. Sebab sunnahnya, apabila ada kuliah, sama-sama duduk rapat-rapat. Rapat-rapat. Jadi apabila ada orang kentut, bunyinya tak seberapa tapi baunya. Dia biar bunyi kuat, tak apa. Bau kuat, tapi yang perlahan tu, bunyi perlahan tu. Oh, tu bau dia pun semangat. Jadi para sahabat tak senang hati. Siapa yang kentut? Siapa pun tak senang. Kan? Sampai waktu isyak dah, sahabat menanti siapa yang keluar pintu tu ni, dia tadi yang kentut. Tak bangun-bangun juga. Maka Nabi bila melihat riak-riak wajah sahabat-sahabat itu, apa tindakan Nabi? Kata Nabi, aku masih ada lagi wuduk.
tapi aku nak memperbaharui wudu. Siapa di kalangan kamu semua nak bersama-sama aku untuk wuduk, jom kita keluar wuduk. Nampak? Nabi tinggalkan satu akhlak kepada kita. Maka bila Nabi keluar, ada yang ikut. Sebab Nabi beruduk, mentajidikan wuduk itu. Sahabat ingat, fikir itu mesti sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita pun, kalau kita dah agak lama beruduk kan, walaupun kita yakin kita tak kentut, ataupun tidak berlaku kepada yang membatalkan wuduk, kita boleh memperbaharui wuduk. Keadaan. Maka bila Nabi keluar, sahabat-sahabat pun ikut keluar. Maka sampai ke sudah tak tahu siapa yang kentut. Nabi, darah Nabi ber. Dalam satu lagi hadis Nabi SAW, kentut juga. Tapi ni selepas daripada sembahyang asar di Masjid Quba, salah seorang sahabat Nabi jemput Nabi dan sahabat-sahabat lain datang ke rumah untuk makan hidangan daging unta. Untuk pernah makan daging unta. Dia korban nanti mana yang banyak duit tu bolehlah korban unta kat Ketua Besar. Tapi kena beritahu awal-awal lah kan, sebab Ketua Besar nak baca unta ni. Tadi kita tengok je dalam video tu macam-macam orang sembelih unta kan. Tu kat pangkal leher dia tu je. Dengan pisau yang tajam. Tak payah korban unta kan. Kat dia pergi diam dia tu, toreh dia. Untung dia juga rakum dia merintik kat bawah pangkal. Leher dia kemanjang kan, kat pangkal tu. Saya alhamdulillah sempat tengok kat masa kat Mesir dulu, tengok macam tak percaya kan, tapi itulah kan keadaannya. Jadi apabila ada orang yang tunjukkan YouTube kepada saya, ustaz betul ke sembelih unta macam ni kan? Betul lah, memang itu sembelih unta. Kalau kita nak buat macam lembu ikat kaki tombang unta, tuan-tuan ingat boleh 10 orang ke tombang unta tu? Keadaannya buat kaki dia tu kan, kaki orang jalan jauh marathon punya kaki, keadaan. Jadi ajak orang pergi jangan daging buta. Kalau tuan-tuan nak makan hati buta, jangan masak lama tau hati buta ni. Kalau beli kat hati buta tu, beli hati buta kirim orang Mekah ke, orang di Mesir ke, atau ke Timur Tengah. Hati buta tak boleh masak lama. Dia masuk dalam air dia, celup makan lah. Kalau tuan-tuan dah masak macam hati lembu, hati kambing, masa kita masak kat Malaysia ni, alamat hati buta tu, dia macam getah. Tak boleh digigit dan tak boleh ditelan. Okey, alasan. Jadi ajak kawan datang rumah, tengah-tengah makan ni ada pula lah yang kentut juga. Yang kentut juga. Maka saya sempat tengok kiri, tengok kanan, sampai Nabi pun bau. Bau tu. Dan Nabi bau bukan baunya daging dan unta tu, daging bau lain. Nabi pun dalam hadis tu cerita kemerah-merahan wajah Nabi. Maka seorang pun tak dengar aku. Sampai dah hampir masuk waktu maghrib, nak pergi semula ke Masjid Quba kan? Nabi kata, ni makin nak masuk dah, mayat kita sama-sama beruduk untuk ambil mak mayat. Lepas tak ada siapa yang nak aku. Kisah orang kentut. Jadi tentuan yang mati Allah SWT, itu antara akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menjaga aib, menjaga aib saudara. Maka dalam hadis Nabi yang lain, barang siapa yang mendengar saudara jadi umpat namun dia tidak membelanya padahal dia mampu, maka dia ikut menanggung dosa pengubatan itu di dunia dan di akhirat. Ini yang katakan beratnya bagaimana kita tak boleh menjaga aib saudara kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW nyatakan kepada kita, riwayat Ibnu Majah, man satara auratan akhihil muslim satarallahu auratuhu yawmal qiyamah wa man kashafa aurata akhihil muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baiti. Ini Nabi bi amaran, kata Nabi, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar ataupun yang meledakkan aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan meledahkan aibnya hingga terbukalah kejelekan aibnya di dalam rumahnya. Dalam rumah dia pun boleh terbuka aib dia. Dalam kenderaan dia pun boleh terbuka aib dia. Ini yang Nabi beri amalan kepada kita tentang menjaga aib.
menjaga maruah saudara-saudara kita. Jangan kita menindahkan aib saudara-saudara kita. Itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kisah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Tawabi, gulungan orang-orang yang bertaubat. Kita pernah dengar kisah ini. Kisah yang mana pada zaman Nabi Musa AS, Bani Israel ditimpa musibah kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang sehingga kering kontang. Maka Bani Israel jumpa Nabi. Tengok, Bani Israel ni kan, walaupun dia muliakan oleh Allah SWT sebagai kaum yang cerdik, tetapi dia ingkar. Dalam keingkaran dia tu, dalam keadaan terdesak, dia cari Nabi juga. Jumpa Nabi Musa, wahai Musa, wahai Nabi Musa, kalimullah, mintalah dengan Allah, kata dia. Mintalah dengan Allah agar Allah SWT menurunkan hujan. Maka Nabi Musa mengajak seluruh penduduk yang merayakan hampir 70,000 penduduk Ibnu Qudamah ini. 70,000 pergi kepada pasir pada yang luas untuk berdoa pada Allah. Minta hujan turun. Pergilah. Berdoa. Sampai di tengah-tengah pada pasir, Nabi Musa pun tanda tangan angkat mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan dan turunkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Bersama-sama kami ini ada anak-anak yang kehausan, ada ibu-ibu yang sedang mengandung, ada haiwan-haiwan yang kelaparan, dan ada orang-orang tua yang sujud dan rokok kepadamu. Bermakna tuan-tuan, kalau ikut kisah Qudamah ini, pada zaman Nabi Musa dah ada orang rokok dan sujud. Sekarang ni hati-hati, ada amalan baru, Kristian, yang dia jadikan gereja ni masjid, pakai kopiah, pakai jubah, sembahyang tapi tak ada rokok. Dengar baca macam baca Quran, tetapi sebenarnya dia baca kitab Taurat, kitab Injil. Baca terus. Ada YouTube saya rasa. Tuan-tuan dah, dah tengok dah. Saya tak tengok sebab tak ada orang hantar pada saya. Dia minta komen tu. Dia, bila saya rujuk balik tanya orang yang berlaku dekat Timur Tengah ni, dia jadikan gereja itu sebagai masjid yang diisytiharkan untuk Islam. Tapi semayang mereka pelik. Pelik bin ajaib. Semayang tidak ada rokok. Semayang Allah. Tu sujud. Lepas sujud pula tak ada sujud. Tak ada dulu antara sujud. Lepas sujud tu bangun. Tak tahu apa-apa rakaat. Berkesan-kesan. Ada berlaku sekarang macam ni. Dengar kapal dah sampai ke Indonesia. Pengaruh-pengaruh yang sesat. Maka nak khabarkan bahawa zaman Nabi Musa, dekat Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bersama-sama kami ini ada orang-orang tua yang rokok dan sujud kepada-Mu. Maka turunkanlah hujan. Sebab doa-doa itu, langit makin cerah. Langit makin cerah. Nabi Musa doa lagi, ya Allah, kau turunkanlah hujan. Limpahilah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Maka Nabi Musa kan, Nabi Musa kalimullah. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa lepas doa ni langit makin cerah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan menurunkan hujan selagi mana ada di kalangan kampung ini yang bermaksiat selama 40 tahun. Ada seorang daripada kalangan ribuan kamu ini, kata Allah cakap dengan Musa, bekong ke pasir, tuan-tuan, yang bermaksiat kepada aku selama 40 tahun. Macam mana aku nak perkenankan doa kamu sedangkan dalam doa-doa ramai-ramai ini ada ahli maksiat yang dah bermaksiat kepada aku 40 tahun. Maka Allah perintahkan kepada Musa, kau teriaklah orang ini, suruh dia keluar tangga ke depan. Lagi Musa pun panggil. Allah SWT tidak memakbulkan doa kita untuk turunkan hujan sebab ada di kalangan kita ini yang dah 40 tahun maksiat pada Allah. Siapakah mereka itu, sila tampil ke depan agar Allah Taala dapat mengampunkan dosa kita ini. Itulah dia buang.
So tampil ke depan. Siapa yang dalam siapa pun tahu tu tampil ke depan. Tunggu-tunggu tak ada siapa di kalangan dia, tuan-tuan. Kita fikir kan, kalau kita punya akal kita 70 ribu nak dengar kata Nabi Musa. Mikrofon apa Nabi Musa pakai? Kan, di tengah padang pasir dan luas. Dengar 70 ribu tu. Ha, katanya. Maka seru lagi, tak ada siapa keluar. Dalam dia seru-seru tu, orang yang bermasyak 40 tahun ni, dia dengar. Eh, itu tuju pada aku tu ada dia, aku bermasyak pada Allah 40 tahun. Tapi dia fikir, kalau aku keluar, aku dapat malu. Orang semua tahu aku bermasyak pada Allah 40 tahun. Ada kita gitu, kan? Tapi kalau aku tak keluar, kata dia, Allah Ta'ala tak turunkan hujan, kan? Musibah pula dah pada kita orang yang dah lama dah kemarau panjang. Istilah dia macam ni. Ah tu dialog orang tu yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Maka bila dia fikir macam itu, tak boleh jadi. Kalau aku keluar aku rasa malu, kalau aku tak keluar hujan tak turun. Allah, aku sedar sama ini ya Allah. Kau tutup aib aku ya Allah. 40 tahun aku bermaksiat pada kau. Kau tutup aib aku. Singgung 70 ribu tak tahu dia bermaksiat pada Allah. Tuan-tuan, kasih sayang Allah. Ini rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Akhirnya dia bertaubat, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Terimalah taubat aku ya Allah. Terimalah taubat aku ya Allah. Belum habis dia menitiskan air mata minta ampun dengan Allah. Ditakdirkan awan bercantum rapat mendung dan hujan turun. Inilah yang tak terbukti kat bumi Malaysia ni tuan-tuan, masa kita dilanda kemarau kan. Dan lepas jadi kita buat sunat istisqa, minta pun hujan. Ada yang Allah tunaikan doa-doa kita. Lepas maya, awan mendung tutup, hujan tu, hujan turun. Basahlah bumi ini dengan air hujan. Nak buat pemenihan awan macam mana kalau tidak ada awan? Ha, awan tu siapa yang jadikan? Allah. Itu keadaan. Jadi manusia kadang-kadang dia lupa. Dalam keadaan yang minta hujan, nak buat pemenih hujan, terpaksa melabur beribu-ribu ringgit untuk jadikan hujan. Pemenih hujan, dia lupa dia tidak minta kepada Allah SWT yang menjadikan hujan itu. Maka itulah hujan, tuan-tuan. Kata Nabi Musa, kata pada Allah, wahai Tuhan, belum ada lagi yang tampil ke depan untuk mengaku dia bermaksiat kepada Engkau selama 40 tahun. Tetapi Engkau telah turunkan hujan. Kata Allah, kata kepada Nabi Musa AS, ya, kata Allah, ketika mana Engkau menunggu orang luar, siapa nak mengaku itu, ada di kalangan hamba aku yang menyesal dan bertaubat kepada aku. Maka Nabi Musa suruh minta Allah Ta'ala keluarkan orang tu. Nak kenal mana satu orang je yang 70,000 ni. Yang dah taubat tu siapa dia ya Allah, kata Nabi Musa. Kata Allah, kalau 40 tahun dia bermaksiat kepada aku, aku boleh tutup aib dia. Manakan pula hamba aku yang telah taubat dan kembali taat kepada aku. Tak mungkin aku akan dedahkan aib dia. Tuan-tuan, ini kisah yang mengambil majalah kepada kita bahawa Allah SWT sayang kepada kita. Kalau dia buka aib kita ni semua saya tuan-tuan kan, nascaya kita tidak akan mampu nak duduk kat atas dunia ini lagi. Aib kita, kalau dia buka aib kita. Sebab itulah Islam mengajar kepada kita agar kita menjaga aib saudara kita. Nascaya Allah akan tutup aib kita di akhirat. Apa lagi kesudahan hidup kita? Tuan-tuan dengar hari itu Ustaz Jafri kuliah kan, bagaimana kebesaran kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Menanti dan menanti, menanti dan menanti bagaimana azab Allah sampai di saat untuk kita dihisab. Bagaimana perih-perih azab Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu hanya amal-amal soleh. Hanya kerana rahmat kasih sayang Allah yang tutup aib-aib kita ini agar kita bertaubat kepada Allah, sempat bertaubat kepada Allah, Allah memandangkan semua paparan-paparan dosa-dosa kita kat dunia yang pernah kita buat, sama ada secara ramai ataupun secara bersendirian. Tutup balik video-video tersebut. Kerana apa? Kerana kita mati dapat ampunan daripada Allah SWT.
Sebab itu orang-orang yang hatinya ada sifat-sifat yang baik, hatinya hidup, dia tidak mungkin akan berlaku hasad. Orang-orang yang dalam hatinya ada tamak, dia tidak akan mungkin untuk melakukan perkara-perkara keji kepada saudara. Kalau kita sedar dengan sebab ilmu yang ada pada kita ini, kita sedar, maka kita akan bertaubat kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah hati aku ini daripada perasaan hasad dengki, ya Allah. Jauhkanlah hati aku daripada hasad dengki, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam tak ada nabi yang lain, sesiapa dari kalangan orang Islam yang tidak membeda orang Islam lain apabila kehormatannya dicerobohi, nama baiknya dicacati, maka nasihat Allah membiarkan nasibnya ketika ia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mana-mana orang Islam yang menolong orang Islam lain ketika mana baiknya, ketika nama baiknya dan kehormatannya diceroboh, nasihat Allah akan menolongnya ketika ia sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena jaga aib saudara-saudara kita. Dalam Islam, boleh tak kita ceritakan aib ni? Boleh? Dalam Islam, boleh tak kita cerita aib orang? Harus dalam beberapa keadaan. Macam mengumpat lah kan? Boleh tak mengumpat orang? Boleh dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita dizalimi. Dizalimi. Maka apabila kita dizalimi, kita nak mengadu kepada Tuan Hakim ataupun mengadu kepada penguat kuasa dan sebagai penguasa, maka kita cakap, wahai saudara, wahai tuan, aku dizalimi oleh bulan. Kita kena cakap, siapa yang zalim kita? Orang tersebut tak zalim. Boleh dalam keadaan kita nak dapatkan keadilan, mengadu kepada penguasa ataupun hakim, bahawa kita benar-benar dizalimi. Boleh kita cerita siapa yang zalim, zalim kita. Yang kedua, boleh harus kita ceritakan aib orang adalah untuk kita menghentikan kemungkaran. Menghentikan kemungkaran yang berlaku dan mengembalikan pelaku masalah itu kepada kebenaran. Boleh kita ceritakan mengumpat dia, boleh kita aib orang. Kalau kita betul-betul nak menghentikan kemungkaran. Tak boleh dah, nasihat tak boleh, tegur pun tak boleh. Dan kita tegur dia, dia pula berasal kita balik. Sedangkan kemungkaran yang dibuat itu akan merosakkan ramai orang Islam, contohnya begitu. Boleh tak? Boleh. Kita aib, buka aib dia atau ceritakan aib dia dengan tujuan untuk mengembalikan pelaku kemungkaran itu kepada kebenaran. Oh, boleh. Kemudian kalau kita nak dapatkan fatwa ataupun nak dapatkan kata putus daripada hakim, sebagaimana kisah Hindun yang menceritakan kepada suami Abu Sufyan, ya, seorang yang kedekut. Wahai Nabi, aku dari seorang suami yang sangat kedekut. Boleh tak aku ambil duit dia? Boleh tak aku ambil harta dia? Dia cerita pada Nabi itu kedekut, suami itu kan aib kan? Aib. Hari ni orang dekat Facebook, isteri-isteri cerita pasal suami dia, sambil lewa dia cerita dekat Facebook cerita tentang suami dia. Tuan-tuan, makcik-makcik kat belakang, kakak-kakak, ibu-ibu, kalau betul saya ni baik-baik belaka, dia tak main WhatsApp-WhatsApp di tempat lain. Lama dia ceritakan tentang apa yang suami dia buat, walaupun dia tahu itu aib bagi suami dia. Kalau suami dia tahu, kalau tak kena terpilih, kena cerai. Contohnya tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya sendiri pun ada 2-3 orang jumpa saya ceritakan perangai isteri dia. Kalau ustaz pada tempat saya, apa perasaan ustaz? Itu pula dia tanya saya. Isteri Facebook dia, suami tak boleh buka. Personal Facebook. Suami app pun dia tak kongkongkan suami dia. Dahsyat tu orang zaman sekarang dunia. Macam itu. Ni siapa foto Ehsan yang jangan ada Facebook dia, suami boleh buka, isteri boleh buka, tu buat tangan. Yang orang kampung saya ni, siapa yang Facebook dia, WhatsApp dia, kan, Telegram dia, dia boleh buka, isteri dia pun boleh buka, boleh kongsi buka. Isteri dia punya pun dia boleh buka, dia punya pun dia boleh buka.
yang tidak ada nasib ketulusan sebagai seorang suami dan isteri? Siapa dia? Tadi, asing-asing pula. Saya tanya betul-betul dia. Tuan, asing-asing ke boleh buka sama-sama? Boleh buka sama-sama? Kata-kata dengan aku je. Alhamdulillah, kalau boleh buka sama-sama, bagus. Apa nak nasir-nasir kita tuan? Benda tu kan media sosial, media yang kita nak meja itu datangkan pahala kepada kita. Maka kalau kita mati contohnya, accident ke apa, isteri kan boleh buka kita punya tu, tengok mana kawan-kawan kita nak boleh dihubungi. Contoh, bila keadaan dalam keadaan berlaku darurat macam tu, kita tak boleh buka, susah lah. Akaun isteri bekerja, suami pun tak tahu apa simpanan isteri. Ada yang akaun isteri punya kerja, suami pegang satu kata, isteri tak tahu, tak boleh keluarkan duit pun. Ada juga dalam bentuk resan macam tu. Kalau masyarakat kita ni, ada macam tu. Isteri bekerja, suami bekerja. Suami tak tahu apa yang isteri dia buat duit gaji isteri dia tu. Isteri dia ada simpan, ada ASP ke, ada tabung haji ke, semua suami dia tak tahu berapa simpanan isteri. Ada orang dalam bentuk warisan. Ada juga orang dalam bentuk warisan ni tuan-tuan, yang suami bekerja, isteri bekerja, kad bank isteri, apa semua isteri, semua ada pada suami dia. Isteri nak minta duit, kena minta dengan suami. Okay, sikit. Pun ada dalam bentuk warisan ni. Tuan-tuan macam mana? Kan? Apalah, itu mungkin hak pribadi. Tapi kita hidup suami isteri, perkongsian hidup tu, kalau nak kongsi lah sama-sama semua. Kan? Itu tak keadaannya. Hanya satu je yang tak boleh kongsi, kahwin pun. Itu memang ibu pun tak boleh duduk. Boleh kongsi lah, sekarang ini lah yang saya dengar. Belum ada lagi ibu yang kata setuju suami saya kahwin dua dan tiga dan empat. Belum ada lagi. Baik. Tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk fatwa tu. Maka handphone dia boleh minta katakan Nabi bahawa suami dia ibu sekian ke dia kerekut. Boleh. Yang lain boleh tak kita aibkan orang? Boleh untuk kenal orang tu. Untuk kenal. Masuk kampung, dalam kampung tu ada nama Abdullah, ada 15 orang. Dia tak ingat pula, saya nak jumpa ni Abdullah ni. Abdullah, Abdullah mana? Dia dah tak ingat lagi dia siapa, tapi Abdullah dah tahu dia. Sini ni lah ni ramai. Maka dia sebut adalah Abdullah panjang tu. Kan? Lah panjang. Maka bila dia tengok, oh lah panjang tu, tu rumah dia sebelah surau. Kata dia. Panggil nama gelaran. Mungkin dia tak suka. Tetapi dalam Islam mengharuskan, boleh sebut. Tapi bukan jadikan komersial pula kan. Tidak. Boleh sebut untuk kita pengenalan, memperkenalkan diri. Kalau kita mencari seseorang dalam kampung, cari waris ke, cari wali ke dan sebagainya tuan-tuan, kadang-kadang sebut nama tak kenal. Macam kan ada orang yang accident dekat Johor Bahru, tiga orang yang dia lisis tu kan. Accident tu tiga orang ada. Suami isi dan seorang lagi yang mumpang tu kan. Accident. Nama yang keluar dalam soal bahru tu bukan nama dia. Bukan nama yang dikenali dalam kampung dia. Jadi bila keluar soal apa, nama dia tu orang kampung, ini soal kampung sudah salah lampu ni. Orang kampung tu kata. Sebab ada anak saudara dia tu, kawan saya. Itu yang saya tu cerita tu. Kalau orang kampung kata, ini soal apa salah lampu ni. Yang mendingan lain, nama lain. Rupanya itu nama resmi dia yang ada dalam IC. Tapi sejak kecil sampai ke tua umur dia 60 lebih tu, orang kampung panggil nama lain. Nama Aminah, orang panggil Saudah. Contohlah itu kan. Jadi dalam kampung tu sebutlah nama Aminah, memang orang tak kenal. Tapi sebut nama Saudah, itulah nama dia. Rupanya nama dia dalam IC tu Aminah. Bila dia meninggal lah itu, accident contohnya, keluar nama dalam IC. Orang kampung marah. Ni kata seorang kampung salah lampu. Padahal betul nama dia tu. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu keadaan. Maka itulah antara Islam mengharuskan kita boleh cakap aib orang ni dalam beberapa keadaan untuk perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Tuan-tuan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka
orang-orang yang suka, saya ambilkan satu perenggan lagi ni. Maka orang-orang yang suka mengintai-intai aib orang lain dan menceroboh serta menghakis nama baik mereka, hendaklah merasa takut kepada balasan murka Allah Subhanahu Wa Taala serta janji-janji seksanya yang telah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisan akan tetapi iman belum menyerap ke dalam hati, janganlah kalian menyakiti orang lain. Jangan mengintai-intai aurat, cacat celah mereka. Sesungguhnya barang siapa yang cacat celahnya diintai oleh Allah, nescaya Allah akan bukakan hukumnya walaupun dalam keadaannya sendiri. Kita tuan yang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala, ini amaran-amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita sentiasa beringat-ingat terhadap orang-orang yang hasad dengki ini. Kadang-kadang dia saja dia bangkitkan cinta. Sebab itu kena hati-hati, jauhkan diri, elakkan pergaulan dan dengar kata-kata mereka. Kadang-kadang mereka saja dia bagi bola tanggung dia tengok kita ni semis ke tidak. Kita pun sambut jawapannya. Betul lah kata betul tu, gini. Kan? Maka ada orang dalam masyarakat kita kan, dia akan jaja tu, bukan jaja kes dia yang bawa cerita. Dia kata, kan, aku dengar Ustaz Jairul kata macam ni. Dia pun cakap dengan orang. Maka orang tu dengar, kan, aku dengar Ustaz Jairul cakap. Jadi dia tak kata A, B, C ni tak. Dia kata ambil perawi awal. Sebab itu, kita kalau kita bercakap dengan orang-orang yang ada hasad dengki ni, kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Kadang-kadang dia saja timbulkan cerita. Dia tengok respon kita. Kita pun bagi respon. Respon kita bagi tu jujur. Betul. Kan? Contohnya begitu. Tapi dia jajakan nama, bukan dia yang bawa cerita. Dia nama jajakan nama kita ke timur ke bagian utara. Hari ni jadi fitnah. Bila orang percaya, tak sangka betul lah. Kan? Tak sangka betul lah Pak Imam pun punya. Selama ini 13-14 tahun dia jadi imam pada aku. Aku jadi imam pun dia. Rupa-rupanya dia ada berhutang orang 43,000. Contoh, dia bukan imam ketua resan tau. Nama lain. Rupa-rupanya imam tu berhutang 43,000. Kalau aku tahu pula 13 tahun lalu aku tak akan jadi makmum. Sembah cerita tuan-tuan. Kan? Akhirnya, dengan sebab fitnah tu berlaku, dengan sebab orang asal nanti ini, ramai orang tak datang ke surau, ramai orang tak datang ke masjid. Ada satu buah masjid dalam Sepang ni, kita pada saya, dia kata, dia tak akan datang ke masjid selagi mana imam yang baru dilantik tu dia itu jadi imam kat masjid. Dia kata, sedara dia lah sedara dia. Dia tidak akan datang ke masjid. Orang tu cakap dengan saya, kata saya, tak ada masalah tuan tak nak datang masjid kampung ni, tapi dengan syarat pergi masjid sebelah. Cakap dengan dia, kan? Dia kata dia ikrar tidak akan datang kalau imam yang baru dilantik. Imam yang baru lantik ni kata dia, kan? Imam kan ada 1, 2, 3. Imam kedua pindah, kosong jawatan tu. Lantik baru, tarian lantik baru imam. Dia masalah peribadi dengan imam tersebut, kan? Maka dia ikrar dia tidak akan datang. Salah cakap pula cakap dengan saya, kan? Kata saya setuju kalau awak tak nak datang masjid tu, tapi dengan syarat awak kena pergi masjid lain. Sebab semayang berjemaah tidak ada kecuali semayang berjemaah. Semayang di masjid berjemaah tetap wajib bagi kita. Itu sunnah Nabi yang agung. Nabi tak pernah letak semayang berjemaah. Cuma kita ni umat akhir zaman, iman lemah. Ada kali kita meraihkan semayang berjemaah kat rumah dengan isteri dengan anak-anak. Ada kali, tapi jangan jadi amalan. Jangan jadikan amalan. Keadaannya. Dia tak datang. Dia kata tak apa, tak datang tak apa tuan. Tapi tuan kena pastikan setiap waktu tuan kena pergi masjid lain semayang. Kalau masjid lain pun tuan tak semayang, jangan sampai tuan tu ada wajah-wajah munafik macam. Sebab orang munafik dia tak akan main doa. Aduh. Sifat orang munafik dalam Al-Quran ada 50 tanda-tanda munafik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah satu daripadanya ialah dia tak datang sembahyang berjemaah di masjid dan surau. Itu bukan saya kata, dalam Al-Quran kata tuan-tuan dan majlis ulama dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kata tuan kalau tak datang masjid kampung tuan tak apa. Ada kali tuan pergi sini dengan imam tu, tapi jangan sampai di sini dengan imam tu masjid ni pun tak datang, masjid sana pun tak datang, sembahyang pun tidak.
Macam mana? Boleh jadi dengan saya? Jadi dia tengok dalam saya, tak boleh tengok-tengok ni kata saya. Kalau tuan boleh datang minta tuan, tak apa. Tapi sebab ni mesti wajib semayang pergi majlis sebelah. Bukan jauh lah, kan? Kau majlis sebelah tu, tengok dalam 4 km je saya kata. Mesti minyak RM10 pun boleh 3-4 kali pulang. Jadi dia berlaki. Akhirnya dia tak pergi jawapan. Dia tak boleh pergi jawapan. Saya kata kalau tuan tak boleh nak pergi majlis sebelah untuk semayang berjemaah, tuan kena selesaikan masalah hati tuan dengan Pak Imam ni, agar tuan boleh datang ke masjid ni, duduk, rokok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya bimbang untuk bila tuan mati, nilai masjid ni dibawa usul jenazah tuan depan Pak Imam ni, tuan-tuan tak sebut. Silap dia dekat dengan saya, dekat-dekat. Dengan dan nasihat, saya sokong dia. Tapi dalam bak semayang macam itulah keadaan. Tuan-tuan yang ada ni, kan? Tuan, kita duduk ketua barisan, mana lagi kita pakai dengan semayang? Kalau tuan-tuan tak nak datang semayang ketua barisan ni, tak apa. Tapi pastikan setiap waktu pergi masjid KLA ataupun masjid Syamuddin yang paling dekat masjidnya. Itulah keadaan. Sebab semayang itu adalah perintah Allah. Kita sama manusia ni, hablum minan nas ini, itu antara kita, kita boleh selesai sama kita kalau ada masalah. Sampai bila kita nak berdendam dengan sesama kita ni? Sampai bila? Contohlah. Itu semua adalah orang-orang yang ada penyakit hati. Maka kita-kita yang dengar saya yang sampai kepada tuan-tuan pada malam ini, kita kena ambil yang cubar agar kita ini, kalau kita menyedari dalam hati kita ini ada penyakit hasad dengki yang boleh membawa kepada putusnya silaturahim rahim, boleh membawa kepada perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat, maka kita ambil jalan yang terbaik, minta ampun dengan Allah. Kalau kita salah, kita minta maaf. Sesat. Kalau kita salah, kita minta maaf. Yang penting hubungan syurga bagi kita, sebelum minat nas, kita baik. Tapi dalam Al-Quran dah sebut dah hablum minallah dulu, baru hablum minan nas, kan? Bila hablum minallah, hubungan kita dengan Allah selesai, rapat kita dengan Allah, sentiasa ada Allah di sisi kita, maka hubungan kita dengan manusia pun insyaAllah selesai. Kalau ada pun yang sikit-sikit, Allah akan tolong selesaikan. Sebab kita hubungan kita dengan Allah tak baik. Kita ada yang berdua dan minta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa pun cara kita, kita nak tegakkan Islam, nak laksanakan hudud sebagai contohnya. Kalau kita ya-ya nak laksanakan hukum Allah, tapi kita dengan Allah pun tak selesai, dia akan jadi fitnah. Kita kata kita dukung Islam, kita kata kita sokong Islam, tapi muka kita itulah yang tidak pernah sampai sembahyang berjumaat tak mungkin. Kita jugalah yang dendam tak aurat. Anak isteri kita jugalah yang tak patuh syariah. Tapi kita kata kita tokoh Islam. Bagaimana agaknya kita dengan Allah? Tak selesai dengan Allah, dengan manusia pun tidak akan selesai. Wallahualam, kita akan sambung tuan-tuan pasal 28. Sambungan dia, ada pun sikap yang perlu diambil oleh para da'i muslim apabila berhadapan dengan orang yang menaruh perasaan asal ini, ialah sentiasa bersabar menunaikan solat. InsyaAllah kita akan sambung, kan? Akan datang. Ada pertanyaan tuan-tuan? Kitab Fathul Qiyamah ni, kalau tuan-tuan nak beli, saya sangat galakkan tuan-tuan beli. Harga tak sampai RM20 pun, walaupun termasuk GST. Tak sampai RM20. Jadi kalau kita kongsikan, saya diskusikan kitab ni dengan sikit tambahan-tambahan yang buat ilmu ini, maka tuan-tuan boleh catat sikit-sikit tambahan. Sebab buku Fathul Qiyamah ni, Kawal Ibu Najah dan Hayat Tuhan, kalangan patriarkat ini, dia buat, dia kalang kitab ni berdasarkan wakil situasi yang dia alami tadi. Yang kedua, bukan sekadar dinyatakan pada kita halangan-halangan. Di akhir nanti, dia akan beri bekal kepada kita tentang bahtera dan pendayung. Bagaimana kamu nak pergi tuju jumpa Allah sedangkan kita dalam pelayaran? Tapi pelayaran kita ini, bahtera yang kita nak bawa pelayar, bahtera yang rosak. Pendayung yang kita nak bawa kayuh itu bertemu dengan Allah, pendayung yang patah dan rebut. Maka dia bawa bekal dalam kitab ini, bagaimana nak memastikan kita punya bahtera, kita bahtera yang selamat, sejahtera, dan pendayung kita adalah pendayung yang kekal, cekal untuk kita bawa pendayung bertemu dengan Allah Subhanahu. Perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar dan di yaumul akhir. Jadi buku ni sangat baik, saya rasa, walaupun mungkin esok, kan, kalau umur saya tak panjang, mungkin ada ustaz-ustaz lain yang boleh sambung kitab ini, agar kitab ini dapat kita hantam sama-sama, kan, dan jadikan bekal kita untuk kita sama-sama beramal, agar amal-amal kita itulah yang menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay, itu dulu tentang macam Allah SWT yang baik kepada Allah yang mana kita mari saya ini. Marilah sama-sama kita bersifat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Tentang macam Allah SWT sebelum kita istighfar ni, saya ingin sampaikan beberapa maklumat tentang surau kita. Kita dah elankan, kita sedang usaha untuk pasang kipas gergasi kat belakang tu untuk setiap Jumaat dan boleh pada dapat siap pada sebelum Ramadan untuk keselesaan bulan Ramadan nanti. Dan tuan-tuan yang mungkin ada kenalan dan sebagainya yang nak menyumbang dana yang kita perlukan RM50,000 satu bank. Nanti bulan Ramadan, nanti tabung Ramadan kita dah buka seperti biasa tuan-tuan, kita akan ada majlis buka puasa, sahur dan sebagainya. Tahun ni kalau dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan kita untuk Isnin hingga Jumaat kita akan buat seperti biasa sembahyang tarawih 8 rakaat dan tazkirah. Tetapi untuk hari Sabtu dan Ahad kita akan buat 20 rakaat, 23 dengan witir untuk satu juz Quran. Kita nak test waktu Ramadan ni macam mana ni mana. Kata saya lah tuan, cuba nak buat perubahan. Imam Hafiz insyaAllah, Ustaz Hafiz pun ada, Imam Hafiz lain pun ada, insyaAllah kita akan izin untuk dia membawa setiap Sabtu dan Ahad tarawih 20 rakaat dengan satu juzuk Quran. Satu juzuk, satu juzuk. Maksudnya satu Ahad saja. Tapi satu Ahad tu kita ada kuliah subuh dan kita ada kuliah zuhur. Setiap satu Ahad dengan kita untuk hari Sabtu insyaAllah setakat hari ini Ustaz Mashati Masyuti, Syekh guru kita yang pernah ngajar kita di sini, setiap hari Sabtu dan hari Ahad setiap zuhur dengan Ustaz Nek Bakri Rahman. Kitab yang ada kita gaurahkan dan akhir nanti di minggu terakhir dia akan dijelaskan kepada kita kitab yang kita gaurahkan setiap minggu tu insyaAllah. Itu pengembangan awal lah untuk maklumat tuan-tuan sekalian. Dan kita akan adakan sambutan Kenduri Sekampung seminggu sebelum Ramadan, 18 hari bulan 6, 1 Ramadan. Kita akan buat Kenduri Sekampung tu 13 hari bulan 6, hari Sabtu. Jadi mana tuan-tuan yang berhajat nak buat kenduri-kenduri arwah tu kan, kita tak galakkan tuan-tuan buat kenduri arwah di rumah-rumah. Buat kenduri arwah sekali berjemaah dekat surau kita ni, boleh menyematkan kos tuan-tuan daripada RM400, RM500. Kalau tuan-tuan buat kat rumah, tuan-tuan boleh sumbang kat masjid kat surau kita ni, RM100 pun cukup dah. Kalau ada RM100 pun sumbang, kita dah boleh sembelih seekor lembu dan kita akan buat kenduri-kenduri masjid dan surau untuk persiapan bulan Ramadan. InsyaAllah nanti Ailan akan keluar siapa yang nak menetapi ke Kenduri Sekampung ataupun ada yang berhajat nak buat akikah kambing ke lembu ke tutup seko, kita akan buat akikah juga untuk 7 bahagian. Bolehlah menetapi ke, insyaAllah kita akan buat pada 13 hari bulan 6. Saya maklum kali sebab tuan-tuan adalah orang-orang yang komit setiap malam datang kan, kalau Jumaat tu mungkin ada sebagian besar tuan-tuan tak ada, kita umumkan pada Jumaat. Jadi hari Jumaat tu orang datang kita umum pada Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dengar malam ni boleh sampaikan pada jiran-jiran tentang kita dan sebagainya maklumat-maklumat tentang program yang sedang dirancang oleh surau kita ini. Dan yang terdekat ni insyaAllah ceramah Isra' dan Mi'raj 15 bulan ni bersama dengan Ustaz Nur Salam hari Jumaat malam Sabtu ceramah Isra' dan Mi'raj insyaAllah. Jadi dulu tuan-tuan dan maklumat adalah sama-sama kita beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا مغيث يا ذا الجلال والإكرام يا الله، لم يدل علي أن تمسك بشكرمه يا الله. Kami tidak layak untuk masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Tapi kami tak mampu untuk menanggung azab siksa api neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak mampu menanggung azab siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah.
dosa-dosa yang kami lakukan dengan kami sengajakan ataupun tidak kami sengajakan, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil dahulu. Ya Allah, ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Kau pelihara keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami dengan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ahli keluarga dan jiran tetangga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh penduduk-penduduk aisyat ini, ya Allah. Limpahkanlah taufik hidayah kepada mereka, ya Allah. Agar mereka bersama-sama kami tunduk, patuh, taat dalam segala melakukan segala perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan iman, ya Allah. Sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan matahari, sinarilah hati kami dengan iman, ya Allah. Kukuhkanlah perpaduan ikatan ukhuwah kami, ya Allah. Dan Kau satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan segala kebenaran di atas ekonomi ini, ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau, ya Allah, kami sembah. Kepada Engkau, ya Allah, kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafii khusr. Illa allazina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.